Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita tetap tercurahkan, yakni atas sanjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat karomah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan yang penuh rahmat ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di channel Karomah Islam. Dan semoga para sahabat karomah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemurahan rezeki, dan selalu mendapatkan kebahagiaan semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat karomah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah doa kekuatan yang sangat mustajab untuk menarik rezeki. Yang bisa sahabat panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa doa beserta tata caranya? Sebelum melanjutkan video kali ini, marilah kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara subscribe, like, serta komentar yang positif. Terima kasih saya sampaikan. Doa adalah kebutuhan manusia. Tanpanya kita mustahil bisa mendekatkan diri pada Allah. Sebab doa adalah sarana untuk berinteraksi dengannya. Dengan doa, hubungan kita dengan Allah semakin erat, karena doa menjadikan kita lebih sering bercerita tentang apa yang kita rasakan. Manis dan pahitnya hidup semua bisa kita tuangkan. Allah Maha Kaya dan Allah yang paling sayang di antara yang lain. Allah suka ketika ada hamba yang meminta, sebab hamba tersebut menjadikan dia sebagai sandaran hidup, bukan yang lain. Namun seperti apa doanya yang harus kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa ata'ika rizqan thayyibah mubarakan. Saya ulangi. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa ata'ika rizqan thayyibah mubarakan. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa ata'ika rizqan thayyibah mubarakan. Bacalah doa ini seusai sahabat melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dibaca seikhlasnya dengan penuh rasa keyakinan. Insyaallah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat akan selalu diberikan kelancaran rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga doa yang saya berikan kepada para sahabat bisa bermanfaat, bisa menjadikan sebuah amalan yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.